Halo teman-teman semua penonton setia MC underscore Dodiris dan juga Unlock Event Organizer. Senang banget hari ini MC Dodiris sedang berada di Sedayu Indo Golf. Jadi buat teman-teman semua kalau nggak tahu, Sedayu Indo Golf itu adalah sebuah tempat di mana ada brasi, tempat-tempat orang makan, ngecil, main golf ya. Dan juga ada ballroomnya di sini. Jadi Sedayu Indo Golf punya ballroom. Unlock Event Organizer sedang mengurus acara Whisper in the Night from 2024. Pemenasaran? Ayo kita lihat. Jadi ballroomnya kalau kalian masuk itu ada di kiri. Nah kalau di videoku sekarang ada di kanan saya atau kalau dari arah kamera di kiri ya. Ada meja penerima tamu. Dia punya 3 section ballroom. Hari ini kebetulan dibuka semuanya. Nah teman-teman boleh kesini. Oke, review yang pertama adalah dekorasi gate. Kebetulan hari ini Whisper in the Night itu menyandang tema A Sky Full of Stars atau Starry Night. Jadi nuansa dekornya navy blue gitu. Di sana ada area photo booth di mana lagi banyak banget yang ngantri photo booth karena photo booth dari Unlock Event Organizer unlimited. Boleh foto dan print sepuasnya. Yuk kita lihat. Nah kalian udah lihat keseruan photo booth-nya, memang kalau misalnya acara wajib ada photo booth. Jadi kamu bisa dapat kenang-kenangan berupa souvenir dari photo booth itu. Pasti penasaran dalamnya kayak gimana? Ayo aku ajak masuk. Ini dia ballroom Sedayu Indo Golf. Cakep banget ya. Oke teman-teman semua, jadi kamu dapat dekorasi aisle kayak gini atau dekorasi lorong. Jadi cakep banget buat kalian yang pengen ketika baru masuk, pengen ada sedikit dekor yang sesuai dengan temanya. Kebetulan hari ini temanya itu Starry Night atau Sky Full of Stars. Jadi nuansa mini garden-nya bukan bunga tapi menggunakan awan-awan gitu. Dekorasi panggungnya juga cakep banget. Ini dekorasinya itu menggunakan tema galaksi-galaksi gitu. WITN, Whisper in the Night, sama 2024 itu 2024 sebagai tahun angkatan lulusnya teman-teman yang prom ini. Di kiri kanannya ada screen, kalau sama Unlock Event Organizer, kita juga akan melakukan dekorasi pada screen kalian. Bisa dilihat, dia kasih frame screen juga, nuansanya navy blue and silver. Nah, teman-teman semua, bisa dilihat juga, ini table-table semua sama tim dari Unlock Event Organizer di dekor juga, jadi buat kalian yang booking ke Unlock Event Organizer akan mendapatkan dekorasi table juga. Wah, cakep banget. Jadi semuanya ke dekor. Ruangannya dari pintu masuk, aisle, terus photo booth sama panggung sampai table-table semua udah di dekor. Yang terakhir teman-teman, ini juga ada lighting yang keren banget. Persembahan dari Unlock Event Organizer yang akan siap buat after party malam hari ini. Wah, cakep ya. Buat kalian yang mau pesta, jangan lupa kontak Kododi ke Unlock Event Organizer di Instagram ataupun YouTube. Bye-bye.